Gulungan itu sampai apa yang marah itu. Ya ndak bisa terjatuh atau tinggal satu tak ono. Ya bis ke sekalian dong. Tinggal satu enggak ada karetnya ya. Enggak jale ngebut toh. Tapi enggak kecungun. Praktek itu terus sampai jam 11 kok. Nanti coba ini masih jam berapa mah? Setengah 10 ya wis toh, masih ada waktu. Yang penting jangan sampai jam 11. Tapi kan dokternya jam 11 itu masih ada di sana. Rambut di tewang tidak hilang. Ini nomor satu. Katanya tadi kabel lihat yang putus, makanya lampunya mati. Terus aku tanya, yang perlu diganti lampunya? Ya kan mungkin benda gitu. Aku ngomong apa benerin tutup sedul bisa enggak bisa itu kudune benda kayak kabel. Kan tutup sedul kan ora servis sih. Ah enggak. Kemarin kemarin udah di servis loh, kayak 250-an atau 300 tuh, benek ke bawah itu tuh udah bisa banyak kemarin 250 atau 300-an loh, mehan kode mbak mama itu ya benek ke mbak bang 6 kuih tuh, saya ngatur di bang 6 itu gak buat tas dulu, macam rono kayak ya macam sana udah benek itu lurus juga sini loh mah kan apa giol lah ngomong terus benek itu terus bukanya susah katanya memang rak tau di servis tuh memang terus entah 300-200 lebih mah 300 oh karena rak ngono perjalanan ini dia mau gini lembak ini kan marak jeda ndak kayaknya ini so suwi pegel opone gitu namanya aku tidak bisa ngarani namanya apa gitu terus yang kuncikan kayak
Aku enggak pernah pakai emas itu. Baru itu gara-gara kemarin bapaknya enggak dapat dan enggak ada. Ora sing sing kana kae. Ya aku tak mik bapak itu biasa. Sing tua ini udah biasa. Wong iki apik. Aku pengen mik emas itu mik cemo. Ya sapa mas. Ono ki ngono tergantung saya megang. Nek saya megang nyai rego maliyo ya maliyo, ndak mesti ya kadang ki kan tergantung saya megang, Mas. Kemarin mosok Mas tok bayari 85, Mas. Alat-alate Isnin setengahan. Yo wis alasanan lah. Alat-alate Isnin lan opo Isnin setengah. 300-an teh ayo. Nah ini tadi katanya lampu ini yang mati satu toh. Kan tadi enggak tahu lampu ini perlu diganti apa enggak, makanya dibongkar sih toh. Terus dibongkar itu toh. Enggak ganti lampu. Ganti lampu ini satu toh. Ada. Katanya. Ratingnya tidak hidup kan medeni toh, nak main belok-belok ke kanan ke kiri orang belakang tidak ngerti nak mamain tidak, kan toh, kudune kan ngawe-ngawe nak tidak ada ratingnya tadi gini, nah, ratingnya bisa tidak ini kok hidup semua tadi di tengah itu, ratingnya tiba-tiba nyala tadi. Jadi ini kapaknya loh, tidak di kapak-kapak no. Lepas utul sendiri toh mungkin. Oh enggak diapa-apain no. Enggak diapa-apain, lepas sendiri toh. Aku dihubungi tang jam loro. Golek HP ra ono, terus golek HP ning tang jam loro. Terus bayang kompe dari jarang terus turu ra ngono-ngono. Dihubungi jam 3. Aku bangun pas adzan. Ya meh adzan. Thank you.
tapi penuh akhirnya duduk sini. Itu namanya yang tulisan Vario punya aku itu loh, dicantol gitu, dibongkar. Nah, rem kanan, rem kiri gak enak semua. Terus lampu mati konslet ternyata. Terus apa, ganti oli. Udah tau apa tuh dibongkar semua. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik fotonya dengan Bapak Ustadz Haji Anjir. Ini sama-sama. Mama udah dikirimi belum yang foto bareng-bareng? Yes. Aku udah dikirimi ke Ana. Mama udah? Ya udah. Di sini itu nggak pesen. Madu pahit. Nanti datang paling apa besok? Nunggu datang sih. Madu pahitnya kan habis, tinggal madu manis. Udah lama gak kolaan madu, soalnya peminatnya juga udah jarang. Namanya gak jadi nge-share snack ya? Enggak ah, lu telung dus sih, telung blek. Isinya empat, Ma. Telung blek no. Empat, Mama itu lihat di fotonya toh. Blek. Telung papat, saya ketemu, blek. Ya Allah, di WA isinya 4 semua. Kok saya tanya lagi mana? Orang roti blek-blekan gitu. Iya, sama 4 semua, Mami. Ya, aku nak ngeter ke ya, Pak. Ya, yang ngeter aku tuh ya, enggak Mama tuh ya. Kok. Yang ngeter Mama itu, aku enggak nyuruh Mama yang nganter. Kenapa biasanya Mama yang nganter? Biasanya kan aku yang nganter. Yang penting kan dikasih alamat toh.
di otak ate ya. Sama juga ternyata ya, rem kanan, rem kiri gak bisa semua. Terus ganti oli lama juga. Dari 8:30 ini udah jam berapa? 9:30 udah 1 jam. Bawa daster sekalian. Benernya gitu. Loh, kan udah ada tuh daster yang dari Tante Latifah itu. Iya, sendeng keruntung dari Kosi. Berapa, Ma? Sudah mulai mau ditutup. Jam berapa ini? Jam 10.
ta di sini em đi ờ ờ đâu Okay. Sama. Sama aja dulu mau.
Mangke mawon to. Benjing mawon.
makanya kula bongkar malah selenggang. Saya malah make boten jenderan malah jenengan itu malah make malah boten jadi malah selangkung niku sak ongkosnya napa niku nek niku barang itu to. Nak mbek ongkos apa? Mbek ongkosnya nggih selangkung malah. Dadosnya seket nggih. Nggih. Kol kampung mangke nak pas mereka melek. Nak pas senggang nggih, Pak. Ini kan kadang gampang-gampang angel lewat itu kan malah jadi kadang belum malah tambah parah kaget. Oh. Kan sisan daripada bolak-balik tapi tak kira mau sekalian boten nggih. Lah masalahe kesuwen iki kabel mawone kanelan nggih. Kabel niku mboten gawe marane subuh. Jadi ki pertama dari kamu. Ya Allah, nggih nggih. Nek mung ngene tak tak nenggo mriko nggih. Mana habisnya 50 rem kanan 25 bendek kanan tae mas dapak es 25 jadi second soalnya nak bongkar lagi kelamaan. Oh main bongkar nih maksudnya nak main bendek kanan kanan dulu ya diundur sih tau kan ngomong tadi dari awal kan aku ngomong bendek kanan depan rem belak rem depan kanan kiri mbek lampu malah ternyata reme kanan nak bongkar suwi ngomong ya wis sing kanan nyusul wis lah soalnya ki bendek ke depan we nyari apa nyari kabel lho rada angel ngomong wis entek home sanen ki mah letere mah bengkele tadi habisnya 110 mah ini lho tadi ini lho seket tuh besok reme besok jadi kentaknya kafe 1 switch ini loh ini hari ini 110 nanti nampak mau bongkar lagi rem kanan aku kan tanya rem kanannya pun dibenek ke kafe pak rem kiri rem kanannya nak benek ke suwi mbak oh no. Udah bongkarnya rada suwi lah mbak itu rak kesusu ya nyusul besok aja kata aku gitu pikirku kan mesisan lah tapi dia bisa janjian di dokternya biar ya tau ya panggilnya kendaraan apa dokternya sesok ngomong deh bisa dia ada dia kan praktek jadi aku praktek masa aku ke premen ya ini saya bisa dia makan lah iya wis kan nak rem gampang nyusul ya toh lah iya engko rem nyusul wis gak apa-apa rem kanan no rem kanan kan penting mah asline lah tak kira itu udah dibendekke semua ternyata tuh masih bendekke gini loh mah konsep di depan tuh bendekke ini lama gak bisa cepat soalnya kan kudu ngerti selai-selai apa itu listriknya si bongkar katanya gitu tapi ada rem siji dong rem kiri toh ada rem kiri sama rem bawah toh mah
eh bawah ndak ada ding wong matik metik kok. Rem kiri toh, rem kanan. Kudune bongkar lagi, bongkar suri ngomong. Nek ngono merembet-merembet. Dicipuk wahid meneh letere dari Homsa to. Homsa. Kelong Homsa mah. Letere wis kelong Homsa. Durung kok menekke rem kanan sesuk. Rem kanan kan yo penting. Wis ono no. Kemarin menek ke ruci, sekarang menek ke tepang. Ya, tahun. Terima kasih.